Yo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gunboard Master. Terima kasih sudah mampir dan kali ini kita akan bermain dan cobain event banji-banji guys. Sebenarnya ini event udah lama tapi gue baru lihat guys ya. Dan di sini bagus juga buat kalian untuk cari gold kalau misalnya kalian udah selesaikan Dragon atau Golem Summoner guys. Di sini tentu lebih mudah juga daripada ngelawan mereka guys. Oke, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Check it out. Oke guys, kita akan langsung mainin event banji-banji guys. Tapi sebelum itu, di sini juga ada event lain guys. Kalau kalian belum kelarkan, itu ada Golem Summoner dan Dragon Summoner guys. Kalian bisa selesaikan pakai cara yang gampang banget. Ada di linknya, ada di deskripsi dan juga ada di atas sini gitu guys ya. Oke, ini gampang banget. Nanti gue bakal kasih tahu. Dan kita bisa mainin banji-banji ini dengan hadiah nanti 500 gold. Kalau kalian menang guys, ini bisa buat farming. Dan di sini itu udah ada deskripsinya. Kalau di sini ada totem yang bikin damage kita itu bakal kecil banget, tapi explosion range bakal gede banget guys gitu. Dan di sini gue pakai setup si Blank dan juga si Bigfoot. Untuk di belakangnya kalian bisa pakai apa aja guys yang explosion range-nya gede, kayak gajah, kayak mage gitu ya, atau kayak plasma gitu. Pakai apa aja guys? Pakai nak juga oke juga tuh. Oke, kita langsung cobain aja guys. Dan di sini juga bagus guys buat kalian latihan, karena di sini ternyata namanya apa tuh guys ya, gilirannya itu nggak dikasih waktu gitu, itu unlimited. Kalian bisa lihat di atas kepalanya guys. Dan kita sekarang lawan Kasidon. Loh, bukan Bigfoot ya, gue kira Bigfoot. Tadi gue main di nyobain gitu ya, pakai Bigfoot lawannya, tapi ini Kasidon guys. Oh tuh ya, gede banget guys. Tapi gue rekomendasikan kalian harus kenain awan banji itu ya guys ya, awan yang biru tuh, biar ledakannya nambah gede. Ini gue coba pakai party seperti ini untuk bikin one hit nanti guys. Kita coba ya. Dum-dum. Oke, tuh ya damage-nya kecil banget, cuman 6. Dan juga guys, gue mau kasih tahu sekaligus info aja, karena kemarin ada yang nanya, "Bang, coba nanti bikin handcam nggak, Bang? Gue pengen lihat gimana kalau misalnya mentok kursornya." Gue juga dulu suka gitu guys, mentok. Dan kalian di sini bisa belajar untuk mainin map-nya guys gitu ya, mainin zoom in zoom out map-nya gitu. Kalian zoom. Nanti kalau kalian mau nembak, yang penting kelihatan di target kalian guys. Jatuhnya peluru ya, gitu aja. Di zoom, atau misalnya kalian pelurunya jari kalian tuh mentok di bawah, fullin aja sampai bawah kayak gini, mainin di bawah gitu guys. Atau kalau misalnya mentoknya di atas, tabok lagi, mentoknya di bawah maksud gue ya gitu ya. Nah ini kursornya ada juga di atas gitu, biru tuh, kalau di atas biru, di bawah kuning. Itu gitu aja guys ya, untuk buat kalian yang belum tahu, buat para pemula. Oke, di sini gue akan pakai cara si Blank, pakai weapon duanya nih guys. Oke, kenain dulu guys awan si itemnya ini. Awan banjinya nih ya, kita kenain biar maksimal. Kalau nggak kena tuh, gue udah nyoba ledakannya kayak biasa aja gitu, nggak terlalu banyak berubah. Ini cuma bisa kena satu ya. Oke, nggak apa-apa guys. Kira-kira di sini gue pengen bikin one hit nih ya. Kita akan bikin dulu setupnya. Nah itu dia, udah tinggal kecil banget, itu udah tinggal jatuh guys ya, udah aman banget nih ya. Oke nih, udah tinggal taruh di sini, udah jatuh nih guys, nyemplung ini udah pasti. Bakal lubangnya gede banget nih, kita lihat. Satu Bigfoot mati. Satu Bigfoot apa namanya nih? Boom, bye bye. Jatuh anjir. Kasidon ya, lawan kita ini Kasidon, gampang ternyata. Tadi gue sempat main ada lawan mage juga, ada lawan Bigfoot gitu. Wah, berani dia naruh di situ, cuy. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lihat kalau si Kasidon sih aman ya, karena ledakannya nggak gede banget gitu. Apalagi dia main peluru satu tuh. Dia ngincer. Dum-dum-dum. Oke, tapi lumayan meledakin ya. Oke, ini gampang guys buat kalian yang buat nyari duit ya, nyari duit. Tapi kalau kalian nggak punya Blank, kalian bisa gunakan juga apa ya, di depan tuh gajah itu gampang dapetnya, atau lightning ya, lightning. Dan juga grup, oke juga guys, grup, karena pelurunya itu meleduknya, bikin ledakannya cukup gede, atau si Raon ya. Oke, ini kenain lagi guys, kenain lagi di sini. Ini totemnya tuh guys, ada di warna biru nih. Oke, gue bakal kenain si Kasidon yang di belakang sini guys. Ini agak susah kalau main rendah-rendah gini ya, gue rada bingung gitu. Ya ampun kan, ngaco kejauhan gue. Oke, gak apa-apa, kita pakai dual deh. Gue pakai dual nih guys, seru kayaknya nih, pakai dual nih. Biar boom gitu, kita punya item dual di sini ya. Oke, langsung gue dual nih guys ya. Apakah dia langsung jatuh? Kita lihat ada berapa peluru, banyak sekali. Boom. Waduh, kena damage tuh ya. Tuh damage-nya tuh 38 doang udah pakai dual. Sial. Nggak hoki gua guys, suwe. Nah, nanti gua agak susah nih kalau mau main si Beetle King, karena ada di sini awan-awannya ya, dan si
AI3 AI2 nih bersembunyi, bersembunyi dia. Wah, pakai dual juga dia, guys. Mati kita. Wah. Waduh. Langsung nyemplung, coy. 2 versus 2. Oke, dia mulai pede, guys, lawan kita. Woi, berhasil dia lewat, coy. Oke, baik. Nah, ini gua bakal gimana ya? Oke, enggak apa-apalah kita pakai Bigfoot aja. Bigfoot. Pakai Beetle King. Wow, awas nyemplung. Oke, okay, sip. Itu kayaknya yang sono udah pasti nyemplung, guys. Biar si tinggal si ininya aja nih. Coba nih ya, gue coba kalau nggak pakai awan totem, guys. Kita coba buat pakai nggak pakai awan totem. Nggak pakai awan totem, nggak pakai awan explosion rays. Gue mau lihat ledakannya segede apa gitu. Nah, tuh ya lumayan gede, tapi nggak bener-bener gede gitu ya. Bagusnya ya dikombinasikan dengan awan totem, guys. Awan totem mulu, awan explosion rays. Oke, langsung kita bunuh, guys. Yang udah tinggal dikit banget ini lubangnya. Boom, oke, nyemplung ya, tinggal satu lagi. Ini gampang banget, anjir. Ini event yang bener-bener gampang, guys. Lumayan, kalau 20.000 gope, kalian bisa dapat. Awas nyemplung, hati-hati lo. Bisa dapat berarti kalau main full menang 20 kali, berarti kalian bisa dapat 10.000, guys. Lumayan ya, kalau gue tidak salah. Oke, langsung aja kita cemplungin, guys. Easy banget ya. Oke, gue coba sekali lagi, guys. Gue mau nyari yang lawannya Bigfoot gitu. Bigfoot tuh gede banget loh bangnya. Tadi kita udah lihat punya kita sendiri, guys. Oke, dapat. Oh, tuh gotnya 550 tambahannya ya. Apa itu? Gope. Oke, lumayan, guys. Jadi 550 tuh, guys. Lumayan buat kalian nabung buat beli tank. Wah, ini ganja, guys. Ini explosion rate-nya gede. Nah, di sini juga kalian nggak perlu pakai avatar yang bertipe defense, guys, buat defense serangan, karena damage-nya itu benar-benar kecil, 10. Ya, mendingan kalian pakai avatar kayak si Franken ini buat naikin explosion range-nya, guys. Oke, kita langsung bikin one hit nih ya. Sekarang gue udah yakin banget. Kita akan one hit di sini, guys. Kita kenain awan nih, banyak banget awannya, cuy. Bakal leduk ini ya. Ini bakal meleduk. Daratannya itu bakal meleduk, guys. Ini kira-kira segini kali ya. Kalau main rendah tuh gue pusing. Susah juga ngarahinnya, guys. Handphone gue tuh layarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Oke. Gue kena semua. Boom. Oke, sudah tipis. Nah, ini tinggal di super sky shot, guys. Gini aja ya. Ini udah pasti leduk. Ini udah pasti jatuh. Yakin banget. Hiu. Boom, boom. Kagak dong. Gue kalau udah yakin-yakin gitu malah kagak dong. Suwe banget ya. Itu tinggal meledugin doang ya. Elah, gue gagal one hit lagi. Gagal one hit. Wow. Oke, tidak terlalu gede ya. Si gajah tidak terlalu mengerikan. Jadi, kalian bisa pakai untuk di finishing, guys. Finisher ya. Taruh di belakang aja gajah. Jatuh. Aduh, tidak. Oke, nggak apa-apa. Aman ya. Oke, kita tembak lagi, guys. Si gajah ini berhasil aman ya. Buat belakangan aja deh. Yang ini dulu deh. Oke, jangan lupa awannya. Ya, susah nih kena awannya nih. Awannya susah. Sini aja lah. Gue cemplungin aja si gajahnya. Angin 9 ya. Oke, kira-kira di sini. Cobain aja, guys. Kalian main belajar banji-banji gitu, guys. Oke, sip, banji shot ya. Belajar main banji shot. Oke, kita main lagi. Kalau begini gue pakai dua aja kali ya. Nyangkut, ada apa tuh? Oke, aman. Oke, ini kita main dual, guys. Kita main dual. Kita pakai weapon 2 dulu, guys. Nanti biar sisanya itu weapon 1 di belakang ya, biar lebih gede udah. Bum. Alah, kena damage. Gue pengen ngincer batunya gitu. Kenapa malah kena tanknya? Wah, dia naruh deket. Iya, gampang banget ya. Easy sekali. Ini gue langsung pakai blank aja. Langsung gue suntik gitu, guys. Oh, enggak. Kita langsung bunuh aja si gajah yang di sono, yang di sebelah. Pakai si blank. Ini aman banget ya. Gue pengen nyari Bigfoot yang lebih susah gitu lawannya, guys. Kenapa lawannya easy sekali? Coba kalau gini, kalau pakai blank begini enak ya? Blank suntik. Oke, cakep kali nih, guys, nih. Set. Boom. Oke, Bigfoot. Bigfoot mau jatuh. Tapi gitu doang ya? Ini bisa nyemplung kan? Malah gue yang jatuh ntar. Oke. Sini ya, berarti sini. Kita cemplungin, guys. Boom. Ya ampun. Nggak jatuh dong. Nggak jatuh, parah banget. Untung dia juga ini ya, tidak pintar botnya ya. Dia pakai weapon 1 gitu. Udah tahu weapon gedenya itu weapon 2. Weapon explosion range-nya. Agak aneh ya si komputer nih. Oh, bahaya banget.
bahaya banget, geser. Oke, masih bisa nih, gue mau geser dia, mau bunuh dia guys. Nih, di sini aja kita taruh guys, bisa langsung bunuh nih ya, langsung mati. Doom, ya kagak dong. Suwe, siapa nih yang bakal gue bunuh sih aja deh. Itu mah udah aman ya si gajah yang di sini. Oh ya si Bigfoot juga dapat pembaharuan tuh guys tuh ya. Kalian bisa lihat tuh ada kebuka, gue lupa lagi ngasih tahu ya. Ya tapi kalian udah pada tahu yakin gue. Oke. Ini kita tembak begini ya guys. Ini susah banget ya. Main bawah nih bingung gue. Woi, buh. Ya ampun. Beneran harus kena guys. Berarti beneran harus kena si awan. Si awan ini ya ini awan bungee shot. Apa namanya ya? Explosion range. Awan explosion range tuh ada udah ada tandanya tuh kanan kiri diagonal-diagonal gitu. Nanti ledakan kalian tuh bakal lebih besar. Wah, di SS kita lihat SS-nya ya ini. Sampai SS gua main. Boom boom boom. Oke, bungee shot. Udah pasti sih bungee shot ya. Oke, gua bunuh yang ini aja lah. Ini gampang banget dipakai si siapa nih, Bitoki. Oke, taruh sini aja guys pakai weapon 1. Bungee shot. Oke. Nah, sekarang tinggal yang ini. Bunuh diri aja kita, ini udah bungee shot nih ya. Kita tembak. Set. Boom. Ya, gue yang jatuh. Ya ampun. Ya. Gue yang jatuh, guys. Untung aja. Hampir aja. Ya, susah nih. Ya, ini susah, guys. Karena si Beetle King ini harus kenain daratan. Daratannya kecil banget lagi nih, gajah terbang. Aduh. Ada-ada aja dah. Coba-coba anginnya 7 ya. Anginnya 7. Coba segini ya. Semoga kena titiknya nih. Titik banget nih. Yo, ijoy. Gila emang kalau udah pede ya pede gitu ya. Oke, low segala banget. Oke guys, gampang banget ya. Sekali lagi kali ya, gue bakal main sekali lagi. Kalau misalnya jelek, kalau misalnya ketemu Bigfoot, gue bakal seneng gitu. Ini kenapa ketemunya yang gampang-gampang. Ya gajah lagi nih mas, sama kayak tadi guys. Oke, gue skip aja guys ya. Kalau gitu gue pamit guys ya, gue pamit. Thank you for coming. Kalau kalian punya masukan yang lebih keren lagi, yang lebih asik lagi untuk bermain, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau gitu gue pamit, thanks for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.